to channel Ojol Moto Vlog. Ya, selamat datang kembali di channel Ojol Moto Vlog ya. Semoga kalian diberikan rezeki dan kesehatannya oleh Tuhan. Ya, sebelumnya ya selamat berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan coba untuk mereview sebuah untuk destination spot yang sangat indah sekali dan sangat low price dan sangat murah ya. Ya, ini hanya Rp5.000 sesuai dengan thumbnail, hanya dengan Rp5.000 saja per orang ya, kita bisa menikmati indahnya alam di Kebun Jati Pacawati. Dan ini sangat high recommended sekali ya, memang tempatnya sangat indah dan juga ada banyak fasilitas. Dan ya, ini saya sedang menuju ke destination dan ini memang dari treknya memang sangat ekstrim ya. Lihat kiri kanan memang sudah masuk wilayah perkebunan hutan ya ini ya. Iya, bisa dilihat ini hutan dan ini ya ada apa, sangat indah sekali dan asri sekali. Ini memang benar-benar pure hutan ya, karena kiri kanan sudah hutan dan ini sangat indah sekali ya. Ini jurang juga ya, harus konsentrasi, harus penuh ya, karena di sisi kiri ini memang jurang ya. Dan apalagi yang membawa kendaraan mobil itu harus sangat berhati-hati. Dan ya, ini indah sekali ya, ini sangat indah sekali dengan menembus atau membelah hutan ya. Ini sangat curam ya, nanti untuk elevasinya juga sangat ya lumayan curam. Nanti kita akan naik ke atas bukit yang sangat tinggi ya. Ini memang ini di sini sangat udara sangat dingin sekali ya, dan disarankan kalau jika ingin datang ke sini jangan sampai terlalu malam, karena ya sangat apa, karena kalau jika malam hari otomatis tidak ada penerangannya di sini ya, sangat ya sangat gelap sekali ya. Dan disarankan ya pulang sebelum jam 6 lah atau jam 5 sore lah, supaya agak lebih lebih safety ya, agar kita bisa tidak tidak mengalami hal yang tidak diinginkan ya. Dan ini memang ya fasilitasnya sangat banyak ya, seperti ada kolam renang dan juga kita juga dapat karaoke, ada wifi ya. Dan ya, ini sangat ya sangat worth it sekali dengan harga yang sangat low price atau ya sangat terjangkau ya sekali ya. Ya sepertinya ini destination, nah ini dia bukit hutan yang sangat indah sekali. Ini indah sekali bukitnya, bisa dilihat kebun tetap hutan ya. Ya ini iya. Dan sepertinya banyak ya pengunjung, saya lihat dari plat nomor dari kendaraan memang banyak pengunjung yang dari Tangerang, dari Bekasi, dari wilayah Jakarta, semua wilayah Jakarta ada di sana, ada di menuju ke lokasi. Memang ini ya mostly sih kebanyakan ya banyak yang menggunakan mobil juga ya, balance antara mobil dan motor ya datang sana. Ini salah satu tanjakan yang sangat curam ya. Mungkin mobil ini menunggu apakah ada mobil yang turun ya. Ini ya, ini sangat tinggi sekali nih. Ini masih menanjak ini, kalau dilihat dari angle kamera memang sangat sangat curam sekali, ini tinggi sekali ya. Memang ini seharusnya ada yang menjaga ya untuk yang dibawa di sana, karena mobil juga ragu-ragu ya akan naik atau tidak ya, karena belum tidak ada yang menjaga dari atas ya. Ya kalau jika memang dia saling berhadapan sangat sulit sekali ya. Jadi harusnya sih ada yang menjaga ya di bawah, karena ini hanya bisa lewat satu arah mobil ya. Dan ya mungkin masih baru ya, mungkin masih ada harus ada apa remaja atau ada perubahan dalam akses untuk masuknya ya. Ini sudah sampai, sepertinya saya salah masuk. Ini sebenarnya untuk parkir mobil ya, dan kalau untuk sebelah kanan itu untuk parkir motor. Dan ini
Ya, bisa ya, ini saya akan berbicara dengan salah satu bang. Motor apinya di atas di Kebonjati lewat pos 2 aja. Mobil sih baik lagi. Enggak usah. Lewat aja. Tadi oke. Makasih Pak ya. Iya, kayaknya di pos. Iya. Iya, memang tadi petugas parkir bilang bayar harus di pos untuk yang parkir motor ya. Ya, ini saya juga berbicara dengan salah satu petugas parkir ya. Ini hanya ya. Satu orang 5.000 dan untuk motor 5.000 dan total 15.000 ya, karena dua orang ya plus motor jadi 15.000 ya. Ya ini sudah sampai ya, dan ini banyak sekali event ya di sana. Ini juga ada hujan di sana, dan ini hujan yang sangat banyak sekali ya. Di dunia ada HP dan juga ada kafe dan juga ada banyak spot-spot untuk tempat-tempat bermain. Ini salah satu spot yang sangat, bagi saya ini sangat-sangat indah ya, sangat indah. Salah satu spot yang sangat indah sekali. Ya, bisa dilihat ini. Ya, ini ada suatu pegunungan, ya, indah sekali, sempurna dan sangat indah sekali. Ada pegunungan, ada hutan di sana. Romantis ya jika kita duduk di sini, apalagi di malam hari bersama dengan pasangan. Ini sangat indah dan sangat romantis sekali.